Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opial. Ini kita perlihatkan penampakan buah panir ya. Ini buah panir. Kopi sambil ngopi. Ini nanam panir itu bisa dikombinasikan dengan kopi. Lada. Itu lada ya. Itu lada. Ini panir. Ini penampakan buahnya. Dari atas sampai ke bawah, subhanallah, ini harganya mahal banget ya. Seperti ini. Perhatiin buahnya. Ini bunganya ya. Bunga panir itu seperti ini. Itu bunganya. Buahnya seperti ini. Bahwa penampakannya. Ini panir. Buahnya ini sampai ke tanah buahnya, sampai ke tanah buahnya. Subhanallah, subhanallah. Itu buahnya ya. Oke. Ini dikombinasikan dengan kolon kopi ya. Ini penampakan kopi juga nih. Kopi. Nah, ini. Ini buahnya subhanallah, subhanallah. Ini buah apa ini ya? Ini kopi ya, belum matang buahnya. Ini bagus banget. Ini panir ini. Nah, perhatiin. Ini masih belum ini ya. Pembentukan buah. Di sini banyak banget buah panir ini. Tanah buahnya. Ini panir yang ukurannya sebunga. Nanti dikawinkan ya ini. Dikawinkan. Nanti sampai seperti ini. Untuk buahnya sepertinya. Ah, gede banget, gede banget buahnya. Ini kalau orang yang nanam panir itu pasti orang rajin banget, karena panir ini juga di apakan itu namanya dikawinkan, nggak bisa jadi buah kalau nggak dikawinkan. Ini buah panir ya, buah yang sangat-sangat mahal, harganya banget. Buahnya ya. Ini penampakannya. Panir. Ini buahnya nih. Ini panir ini. Panir ya. Ya, proses sudah hadir.